12.000 liter air bersih didistribusikan Polres Jembrane dengan menggunakan kendaraan water cannon ke Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo yang mengalami krisis air bersih. Sudah sejak 6 bulan lalu warga mengalami kesulitan air bersih. Air dari PDAM sudah tidak bisa mengalir akibat kekeringan. 6 bulan nunggu di Mendoyo nggih. Nangan aja yang emas kan ya. Nang sehari-hari yang jauh ke tiang kaya nih ke. Biasanya ibu toyo napi angin nih kan? Kalau di pangkong. Kalau sehari-hari toyo pam gitu kan? Iya, makan gelas kan mereka. Tim dari Polres Jembrane akan mendata daerah lain yang mengalami krisis air bersih untuk mendapatkan pasokan air bersih. Di musim kemarau ini memang ada beberapa desa yang masyarakatnya membutuhkan air bersih. Ini penting buat kita tetap berkoordinasi dengan aparat desa, dengan Babin Kamtibmas, di mana kira-kira masyarakat kemungkinan ingin ya, air bersih di musim kemarau seperti ini kita tetap layani. Menurut rencana, petugas akan terus mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih di beberapa desa di Kabupaten Jembrane. Igede Ardika, Kompas Dewata.